Okey, dalam video klip yang lepas kita telah mempelajari berkenaan dengan apakah yang dikatakan atom, apakah yang dikatakan molekul, molecules, apakah yang dikatakan ion. Okey. Dan kita tahu apakah itu anion, apakah itu cation, dan apakah pula yang dikatakan monoatomic. Ion, polyatomic ion. Kita bagi contoh, atom, contohnya atom magnesium. Okey, molekul magnesium chloride, ada dua atom di dalam molekul, satu atom. Kalau ada dua kita panggil molekul. Ion magnesium ion, hydrogen ion yang ada charge, chloride ion yang ada charge. Anion adalah ion yang bercharge negatif, chloride. Cation, ion yang bercharge positif, magnesium ion. Monoatomic ion adalah ion yang terdiri daripada satu jenis ion sahaja, contohnya magnesium, hidrogen, chloride, semua ni dikenali sebagai monoatomic ion. Dia boleh bercharge positif, dia boleh bercharge negatif. Manakala polyatomic ion pula, bila ia terdiri daripada lebih daripada satu jenis ion, magnesium, chloride, hidrogen sulfide, okay. Semua ni adalah dikenali sebagai polyatomic ion, terdiri daripada lebih daripada satu jenis ion ataupun elemen atom di dalamnya. Okey, semua okey. Itu adalah definisi tiap-tiap istilah yang digunakan, dan kita juga tahu bahawa ion-ion dan atom-atom serta molekul ini boleh bertindak balas di antara satu sama lain untuk membentuk produk. Dan kita tahu bahawa apabila ini berlaku, dia akan membentuk apa yang kita kenali sebagai chemical equation. Contohnya kita lihat sini, tin oxide dicampur dengan gas hydrogen, dia menjadi tin, SN untuk tin, dan air H2O. Okey, ini adalah molekul. Okey, ini adalah molekul, ini adalah atom. Yang kita lihat bahawa bila berlaku tindak balas di antara satu molekul dan dua molekul, dan kemudian menghasilkan produk. Yang sebelah kiri ini, dikenali sebagai reactant. Reactant, manakala di sebelah kanan ini dikenali sebagai products. Products, okey. Inilah produk. Dan semua ini dikenali sebagai chemical equation. Chemical equation. Dan reaktor ni boleh merupakan, dia boleh merupakan molekul, dia boleh merupakan atom, dia boleh merupakan ion, sama ada monoatomic ion, ion ataupun polyatomic ion. Okey, dan kita lihat bahawa kadang-kadang hasil daripada tindak balas itu menyebabkan terbentuknya bahan-bahan yang mungkin mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan reaktan. Dan kita juga tahu bahawa arah reaksi, reaction itu boleh ke depan, boleh ke belakang. Okey, ini dikenali sebagai one direction lah, satu arah, dan ada juga yang dua hala, equilibrium. Okey. Bila kita sebut tentang chemical equation, ni, chemical
chemical equation, chemical equation ni kita kena tahu bahawa apabila kita menulis chemical equation, kita kena pastikan bahawa bilangan atom, ion yang terdapat, jumlah yang terdapat di sebelah kiri di dalam pada reaktor ni sama dengan produk. Syarat dia, jumlah bilangan ion ataupun atom di bahagian reaktan yang merupakan reaktan mesti sama dengan produk. Okey. Contoh kita tengok tindak balas yang ni sini. Sebelah sini dua reaktan ni. Sini dua reaktan yang terdiri daripada tin oxide dan gas hidrogen adalah reaktan, dan hasil tindak balas kedua-dua molekul ni adalah tin dan juga air. Tin dan air. Yang kita lihat di sebelah kiri ni, jumlah tin Sn adalah 1. Sebelah kanan ni pun 1. Oksigen ada berapa? 2 kan? 2 oksigen. Tapi oksigen di sini cuma 1. Sini 2 oksigen. Oksigen sebelah kiri 2. Tapi di sebelah kanan ni cuma 1. 1. Dan hidrogen, hidrogen di sebelah kiri adalah 2. Di sebelah kanan 2. Dan kita lihat di sini tak seimbang. Maksudnya oksigen di sebelah kanan sikit compared dengan yang sebelah kiri ada 2. Ini tak balance. So equation ini adalah equation yang tak balance. Walaupun kita memang kita kenali dia sebagai chemical equation, tapi dia tak balance. Jadi kita kena pastikan apabila kita dapat katakan soalan ataupun chemical equation yang seumpama ini, kita kena kita kena balance kan, kita kena seimbangkan kedua-dua arah, kedua bahagian. Kita bagi contoh bagaimana caranya kita nak balancekan chemical equation. Saya bagi contoh, kita ambil contoh yang tadilah, yang atas tu, supaya kita dapat mudah faham, iaitu tin oxide dicampur hidrogen dia jadi tin dan air. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena pecahkan di sebelah kiri dan kanan. So di sebelah kiri ni reaktannya terdiri daripada tin. Tin ni ada satu, satu saja atom, dan komponen ataupun elemen yang kedua yang ada di sebelah kiri adalah oksigen, atom oksigen yang mengandungi jumlahnya 2, dan hidrogen. Hidrogen pun ada 2, 2, okey. Manakala belah kanan pula, tin ada 1, oksigen ada 1, hidrogen ada 2. Jadi kita lihat bahawa tin dan hidrogen dah seimbang, tetapi oksigennya berbeza. Jadi kita kena pastikan bahawa bilangan ion dan atom di kedua-dua belah di bahagian reaktan dan produk adalah sama. Bagaimana kita lakukan? Okay, yang pertama kita susun seperti ini, dan kita identify, pastikan apakah elemen yang hendak kita samakan kedua-dua belah. Di sini adalah oksigen. So oksigen di sini cuma 1 berbanding dengan 2 di sebelah sini. Jadi untuk seimbangkan dia, kita kena tambah 2 di belakang, dua di belakang air, molekul air ni. Okay. Kita akan dapati bahawa sekarang dia tak boleh tambah di sini tau. Kalau kita tambah di sini, dia akan jadi molekul ni akan jadi molekul yang berbeza, bukan air dah. Jadi kita kena pastikan, kena kekalkan molekul ni sebagai molekul air, dengan tidak menambah bilangan atom yang terdapat di dalam molekul tersebut. Kita cuma boleh tambah di belak, di hujung, di bahagian awal molekul tersebut. Kita tak mengubah ciri-ciri molekul ini, tapi cuba kita mengubah bilangan molekul ini. Jadi kita lihat di sebelah, untuk menseimbangkan bilangan atom oksigen, kita tambah 2 di belakang ni. Sekarang kita akan dapati apa yang berlaku sekarang adalah 2 atom oksigen. Tetapi kita lihat di sini sudah ada 4 atom hidrogen. Okey.
ada 4 atom hidrogen. Untuk menseimbangkan 4 atom hidrogen di sebelah kiri ini, kita tambah 2 di sini. Okey, 2 di sini. Okey. So, bila kita tambah 2 di sini, cuba kita lihat sekarang adakah sudah seimbang equation ini? Kita akan dapati selepas keseimbangan ni selen apa nama tin ada 1 sebelah sini, oksigen ada 2, hidrogen ada 4. Okey. Sebelah sini pula tin ada 1 kekal, oksigen ada 2, okey, 2 dan hidrogen ada 4. Okey. So, kita lihat. Jadi dua-dua belah reaktan dan produk sekarang sudah mempunyai bilangan elemen yang sama, yang seimbang. Ini dikenali sebagai balancing chemical equation, chemical equation. Equation. Okey, kita nak balancekan chemical equation ini. Ini adalah satu contoh yang mudah. Kita akan dapati banyak soalan-soalan dan chemical-chemical equation yang kompleks, yang mungkin sukar untuk kita seimbangkan. Tetapi ada cara yang akan saya ajar dalam video klip yang akan datang, bagaimana kita nak menseimbangkan, nak balance chemical equation ini supaya bilangan atom, ion di sebelah bahagian reaktan sama dengan di bahagian produk. Jadi untuk sementara waktu ini, kita berhenti setakat ini dulu dan kita akan sambung dalam video klip bahagian 2, well balancing chemical equation. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.